Halo pemirsa Indonesia.com. Kali ini kita mau mendengarkan seseorang. Namanya Mbak Epi. Ayo siapa yang kerja garmen suka kabur-kaburan simak videonya setelah yang satu ini. Siapa yang sukanya itu kabur-kaburan kalau kerja di pabrik garmen? Tak kasih tahu ya, buat kalian yang biasanya kerjanya itu di pabrik. Ada apa ini Mbak Yu? Kok kayaknya lagi marah? Rasa geger dengerin dulu. Beritahukan alasannya, toko-toko los seperti itu jangan diulangi lagi. Karena apa? Itu tuh berhubungan sama etika kalian. Pikir ya gini, ketika kamu itu lama di sebuah perusahaan garmen, misalnya pabrik garmen, kamu itu datang itu kan mesti dengan cara yang baik-baik kan untuk melamar pekerjaan. Mesti kamu itu pakai baju yang apa namanya sopan, hitam putih biasanya, dengan membawa persyaratan-persyaratan lamaran pekerjaan itu dengan unggah-ungguh ketika datang ke perusahaan. Setelah kalian diterima, andai kata kamu itu punya permasalahan, misalnya punya permasalahan dengan atasan atau teman ataupun pekerjaannya, atau mempunyai urusan atau masalah pribadi, misalnya kalian tuh pengennya itu keluar dari perusahaan itu, nggak kerja lagi, itu ya Mbak bilang ke bagian personalia ataupun ke bagian HRD. Kalau misalnya kamu nggak berani ngomong ke atasan kamu, jangan asal kabur-kabur aja. Kalau kamu kabur-kabur aja kayak gitu, kamu loh, sopo yang kabur, aku masih di sini kok. Diam woi. Masa keluarnya ya kabur-kaburan dengan cara tidak baik. Apa nggak mikir gitu loh, kalau suatu saat kamu tuh besok-besok butuh pekerjaan lagi, terus kamu masuk ke perusahaan itu lagi gitu, kamu nggak punya malu gitu, masih berani untuk daftar di situ gitu dengan raik-dik, dengan muka yang tebal, tidak punya rasa malu. Maksudnya piye? Diam dulu woy. Dulunya kamu itu pernah kabur. Harusnya kamu itu mikir, soal kalau kayak gitu tuh kamu tuh nanti juga dibuat omongan juga ketika kamu melamar untuk yang kedua kalinya, misalnya diterima tuh kamu tuh bakal jadi omongan teman-teman kamu, bakal jadi omongan atasan-atasan kamu yang tahu kamu itu dulunya itu seperti apa gitu. Ah, cah kayak gitu, dia tahu kabur ngini-ngini. Jadinya kamu tuh mah gak nyaman sendiri. Ingat, kamu tuh bekerja itu ya di perusahaan itu dimilik orang lain, bukan di tempat mbahmu sendiri yang kamu itu bisa seenaknya sendiri. Jadi ketika kamu itu emang gak cocok sama pekerjaan kamu, ataupun teman kamu, ataupun atasan kamu, ataupun kamu emang punya urusan pribadi, ya ngomonglah. Ngomong dulu gak masalah. Di HRD ataupun sama personalianya itu kalian tuh gak bakal dipersulit-sulit apabila kalian itu mau keluar dengan alasan yang tepat. Apabila misalnya itu gak cocok sama atasan ataupun pekerjaannya ataupun teman, bisa minta untuk di mutasi di bagian yang lainnya. Mutasi itu dicacah-cacah ya? Itu mutilasi bukan mutasi, blok goblok. Kamu itu bekerja di suatu perusahaan gitu ya, misalnya pabrik garmen yang pada umumnya gitu. Ya kamu harus bisa cepat-cepat menyesuaikan. Kamu lihat, oh teman-teman kamu aja yang lain bisa kerja di situ enjoy, kok kamu nggak bisa karena apa? Ya coba perbaiki, jangan ah kok teman lain bisa, tapi kok kamu nggak bisa sendiri, ya berarti yang bermasalah itu memang di kamunya. Kalau misalnya teman-teman kamu itu ya pada ikutan kabur kayak kamu, kayak soalnya permasalahannya sama, ya itu yang bermasalah mungkin tempat perusahaannya atau sistem di perusahaan tersebut. Ketika misalnya yang kabur itu bareng-bareng gitu ya, itu menunjukkan memang ada yang salah mungkin di perusahaan tersebut sistemnya gitu. Tapi kalau hanya kamu sendiri yang kabur, yang dipertanyakan itu ya diri kamu gitu. Soalnya yang kabur ya kamu sendiri, toh teman-teman lainnya itu ya pada betah-betah aja kerja di situ. Diingat-ingat ya, kamu tuh kerja itu juga punya aturan-aturan perusahaan yang sudah kamu tanda tangani ketika kamu itu diterima bekerja. Ketika kamu memang mau mengundurkan diri, ya kamu harus bilang jauh-jauh hari. Mungkin di peraturan itu 1 bulan sebelum kamu mengundurkan diri, fix keluar, kamu itu harus mengajukannya dulu. Kamu gak akan dipersusah kalau misalnya kamu itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau misalnya kamu kabur gitu ya, udah kerja lebih dari 1 tahun terus kamu kabur, berarti kan kamu juga nanti gak dapat pengalaman pekerjaan. Nanti ujung-ujungnya ketika mau mencairkan dana BPJS, tenaga kerjaan itu nanti ujung-ujungnya itu bingung gitu kamu itu. Soalnya kamu nggak
punya itu surat pengalaman kerja. Nanti endingnya kamu ke pabrik lagi, ke sana minta, emang bakal dikasih. Ya pastinya nanti dipersusah, orang kamu ajak keluarnya juga mempersusah diri kamu sendiri, kabur gak sesuai dengan peraturan perusahaan. Ya jangan mau enaknya aja. Kalau kamu kalau kayak gitu kan yang dipersusah. Alah embu. Maksudnya ngene lo mas, kalau kerja itu yang fokus, kalau misalkan keluar ya ngomong jangan asal kabur. Lo aku kemarin kabur kan kebelet ngiseng. Alah embo, sekian pemirsa, thank you.